Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Lebih 5,000 pengunjung dari dalam dan luar negara membanjiri perkarangan memorial pengisytiharan kemerdekaan di Melaka, memberikan sambutan ulang tahun ke-9 Melaka sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO. Ia diraikan dengan tema Warna-Warni Warisan Kita. Acara persembahan menyaksikan lebih 30 perakan termasuk kereta berhias dan pelbagai jenis tarian tradisional membabitkan seramai 760 peserta daripada pelbagai agensi kerajaan dan pihak berkuasa tempatan PBT seluruh Melaka. Acara disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Mohamad Khalid Yaakob dengan disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun. Macam ada gaya ada apa pertunjukan dari polisi gitu. Itu kan dari zaman sebelumnya terus sampai zaman sekarang gitu. Ya benar kan? Jadi saya baru tahu gitu bagaimana Melaka ini. Sebelumnya saya tidak pernah tahu tentang sejarah Melaka ini. We were surprised because when we came back at 8 here everyone invite us to taste the specialties of here, and when we came here we saw the fanfare and all guys here, and we were very happy of it. Yeah, saya pergi sini sebab saya nak tengok suasana persembahan. Lepas tu pasal belajar, saya ada masuk dalam bab-bab sejarah, lagi dapat depan mata kita. Melaka diisytihar sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada persidangan ke-32 Jawatankuasa Warisan Dunia di Quebec City, Kanada pada 7 Julai 2008. Datuk Seri Idris dalam ucapan yang berkata kerajaan negeri turut merancang untuk mempertingkatkan kualiti pengurusan dan kemudahan infrastruktur supaya Melaka terus menjadi tumpuan pelancong. Negeri ini menerima protes 15 juta pelancong setiap tahun dengan sasaran 16.7 juta pada hujung tahun ini.